Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wa syukru lillah ala ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang tasdik bisyara'i. Beriman artinya orang-orang yang tasdiqun nabi wa tasdiqu bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bidarurah. Orang yang membenarkan nabi dan membenarkan apa yang dibawa datang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hukum hakam agama yang diketahui dengan secara mudah. Itu makna iman. Iman wa fussiral imanu bitasdiqi. Ditafsirkan iman oleh alim ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu dengan tasdik. Tasdik di sini dengan makna tasdiqus syar'i. Tasdik yang dibangsa pada syarak. Karena di sana ada tasdiqul mantiqi, dia panggil tasdik secara mantiqi, yakni dengan makna al-ilmu bin nisbati wuku'il haq bin nabi, mengetahui dengan nisbah berlaku kebenaran kepada diri nabi, tetapi dia tak terima gitu. Seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka itu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya mereka itu ada tasdik mantiqi. Al-ilmu bin nisbati wuku'il haq bin nabi. Tahu dengan nisbah kebenaran itu ada berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak terima. Ada adamu qabul. Tak terima mereka. Jadi semata-mata tahu itu tidak boleh dihukum dengan iman. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Kenal mereka itu Yahudi dan Nasara, Ahlul Kitab, akan dia Nabi seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ha. Bahkan lebih daripada itu. Dalam tafsir Qurtubi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab tanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni Yahudi. Nah, tapi masuk Islam. Masuk Islam. Dulunya Ahlul Kitab. Sayyidina Umar tanya, "Hei Abdullah, apa kamu kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sebelum Rasulullah datang ke Yathrib, datang ke Madinah. Bahkan kata Abdullah, "Bahkan lebih daripada aku kenal anak aku sendiri." Kerana barangkalinya anak aku wala keluar daripada perut isteri aku, belum tentu aku bapaknya. Oh. Aduh. Tapi bukan maksudnya dia menuduh jahat pada isteri dia, tapi nak bagi tahu bersangatan kenalnya dia terhadap Nabi lebih daripada kenal anak-anak sendiri. Nah, begitulah Ahlul Kitab. Nah, tapi kalau tak terima hanya ma'rifah, tapi tak terima, tidak ada iza'an wal qabul fil qalbi, maka tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan beriman pada
Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman nak itu mesti terima, setuju di dalam hati. Nah, tempatnya di dalam hati. Sebagaimana firman Allah taala, ulaika kataba fi qulubihim imana. Mereka itulah yang Allah taala tetapkan di dalam hati-hati mereka itu akan iman. Jadi tempat bagi iman tu di dalam hati. Apanya? Yani iza'an wal qabul, setuju dan terima tu di dalam hati. Ha. Kalau setuju dan terima di lidah, iqrar dia panggil. Al-iqraru bil lisan, mengakui dengan lidah, itu dipanggil Islam, Muslim. Jadi iman dan Islam ini kalau disebut dengan secara bersama-sama, Islam dan iman, maka makna dia tu berbeza. Nah, itu dah. Tetapi kalau sebut dengan secara berasingan, sebut iman saja atau Islam saja, maka maknanya sama. Nah, gitu. Iza jatama iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Iman dan Islam tu apabila kita sebut sekali serentak, iman dan Islam, wahai orang-orang Islam, wahai orang yang beriman. Ha. Maka iftaraq, mana makna dia itu berlain-lainan. Mana orang Islam, orang yang mengakui dengan lidah. Ha. Tapi orang beriman, orang yang mengakui dengan hati. Tapi kalau sebut sekali saja, wahai orang beriman, ha, atau wahai orang Islam, maka orang beriman ialah orang Islam, orang Islam ialah orang beriman. Ha, itu. Jadi Allah taala panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka itu. Apa? Yakni telah tasdik di dalam hati, telah iza'an wal qabul fi qalbihi, fi qulubihi. Mana setuju dan menerima di dalam hati-hati mereka. Idzanu dialis salati. Nah, apabila diserukan kalian kepada sembahyang, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bila diserukan kepada kalian pada sembahyang jumu'ah. Jadi jumu'ah itu boleh baca dua wajah, jumu'ah, nah jumu'ah atau jumu'ah bisukunil jim atau bidhammil jim. Nah, dengan baris depankan jim, jumu'ah, dan boleh juga dengan matikan jim, jumu'ah, jumu'ah. Nah gitu, jumu'ah. Nah, sebab apa dinamakan jumu'ah? Karena hari ini ialah hari jama'i, berhimpun, hari perhimpunan. Nah, dan salah satu daripada nama kiamat juga ialah yaumul jama'i, hari berhimpun. Setahun sekali manusia pakat berhimpun ramai-ramai. Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Wukuf di Padang Arafah. Oh, nah, ramai penuh putih, bekemu-kemu, nah. Itu sebagai latihan setahun sekali untuk mengingati pada hari akhirat, Yaumil Mahsyar. Nah, seminggu sekalinya kita ni hari ni. Nah, latihan pakat berhimpun. Nah, pada hari Jumaat beramai-ramai. Ini supaya kita orang yang kebiasaan sudah dilatih, ditarbiah dengan syariat ni, tidak terkejut apabila ditiup sangkakala yang kedua. Tak terkejut. Pasal? Pasal dah sedia dah berhimpun. Nah, dah biasa dah berhimpun ramai-ramai pada hari Jumaat. Tapi bagi orang yang tak biasa mari Jumaat, nah, ah, bila ditiup sangkakala yang kedua, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Kata mereka itu, ya wailana, celakalah kami ni. Nah, man ba'athana mim marqadina, siapa yang membangkit kami daripada tempat tidur kami? Ha. Jadi kubur tu diumpamakan seperti tempat tidur. Tapi sebenarnya bukan tempat tidur. Nah, itu alam antara dunia dengan akhirat dipanggil barzakh. Nah, satu lapis. Nah, satu lapis tak kena di atasnya masa seperti sekarang ni lah. Nah, orang yang mati di akhir
sebelum tiup sangkakala yang pertama pun tetap merasai apa-apa di alam barzah seperti orang di zaman tu Adam dulu hak meninggal. Jangan kita fikir ish lama kesian orang hak mati dulu-dulu dek tu ni. Lama baik mati hak dekat-dekat sekejap Nah, sama saja. Karena kita ni di alam dunia duduk di bawah gerak matahari dengan bulan. Maka ada orang panggil suntuk masa. Sebab tu masa ni dikira bergerak matahari dengan bulan. Apa itu as-sa'ah? Apa? Mas-sa'ah, apa itu masa? Ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan. Maka sebab tu manusia boleh kira setahun berapa bulan, sebulan berapa hari, sehari berapa jam, sejam berapa minit, seminit berapa saat. Kerana bergeraknya matahari dengan bulan. Itu masa. Adapun jam ni penanda saja. Kita tak boleh nak undur. Boleh nak undur jarum jam, tapi masa tetap bergerak. Matahari dengan bulan tetap bergerak. Dan kita duduk di bawah dia. Allah yang menjadikan. Allah tidak mengenal di atasnya masa. Tak mengenal di atasnya minit, saat, hari, bulan, tahun. Kerana dia qadim, sedia kala. Tidak ada awal bagi adanya dan tak terima berubah. La awwala li wujudi wa lam yataghayyar. Tidak ada, ada permulaan bagi ada dan tidak terima perubahan. Pasal Tuhan tidak duduk di bawah rungkut suntuk masa. Yang duduk di bawah rungkut suntuk masa ni kita. Keluar aja daripada perut ibu kita, mulalah masa kita, tempuh kita. Umur sehari, umur dua hari, umur tiga hari, umur tujuh hari, sebulan, dua bulan, sampai sedetik saat ni ada orang 40, 50, 60, 30, 30 lebih dah dulu bawah hukum sutup masa ni. Tuhan tak mengenal di atasnya rungkut sutup masa. Pasal tu Tuhan tak terima perubahan. Kita terima perubahan. Tak ada di kalangan kita ni lahir tu berapa puluh tahun dah. Tetap baby lagi ada. Bila kita jumpa bayi kan tepi jalan, tak tahu surat beranak dia bila. Kita ambil kutip, jaga dia. Berapa tahun? 40 tahun jaga. Baby lagi? Tak ada. Hanya umur berapa baby ni? Baby ni umur 40 dah ni. Lama dah. Baby lagi umur 40. Bapak baby ada. 40 dah. Berubah tak? Berubah. Karena berubah tu lah menunjuk kata kita tu baru. Itu al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Maka tiap-tiap yang berubah tu pasti baru. Maka dapat natijahnya al-alamu hadisun. Alam ini baru. Tiap-tiap yang baru tak terima di akal kita tu dia berubah dengan sendiri. Wa kullu hadisin fala budalahu sani'un. Maka tiap-tiap yang baru tu pasti ada sang penciptanya. Pasti. Mesti ada yang merubah dia. Tak payah fikir banyak-banyak lah. Orang hisap okok lah. Okok dia boleh pendek sampai ke puting. Tak ada orang hisap. Berubah. Tiba-tiba dia beli sekotak, puting belakang. Ada? Tak ada orang hisap. Itu mesti jing. Mesti ada. Okey, berubah dengan tak ada siapa dia yang merubah. Okey, gitu. Mudah saja. Jadi pasti ada yang menjadi, yang mencipta, yang membaru, yang merubahkan kita. Itulah Tuhan dia panggil. Tuhan. Apa Tuhan? Tupanan tumpuan. Yang kita tak boleh nak lepah daripada dia. Walaupun sebutir pasir, sebutir zarah, tak boleh. Maka sebab tu ketaatan kita wajib. Kita kena tunggalkan kepada dia. Itu. Hatta taat kepada selain daripada dia tu mesti tidak ingkar dengan perintahnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada jenis ketaatan kepada makhluk di dalam derhaka kepada sang pencipta. Karena dia yang menjadi. Dan kita pasti akan bertemu dengan dia. Bila dah kita tahu lagu tu, dia yang menjadikan kita,
Dia yang memerintah kita, yang menyuruh, melarang kita. Apa yang disuruhnya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Maka segera, bersegeralah kalian kepada zikrillah. Zikrillah ini maknanya kepada sembahyang. Karena sembahyang itu ialah zikrullah. Inna apa dalam Quran sebut aqimis solata li zikri, dirikan olehmu akan sembahyang untuk ingat kepada aku. Jadi sembahyang itu sendiri ialah zikrullah. Bukan hanya golek was sembahyang itu, tidak, zikrullah. Karena kita duk sebut nama Allah kan, mula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu dia panggil as-salah. As-salah fi syar'i. As-salah sembahyang dari segi lughatan, dari segi bahasa, ad-du'a'u bil khairi. Doa dengan kebaikan. Itu sembahyang dari segi bahasa. Kita doa dengan kebaikan. Sebab tu salatul jenazah, sembahyang mayit, sembahyang jenazah tu, setengah ulamanya memahami as-salatul jenazah, semaya jenazah ni ialah as-salah bimakna lughati, semaya dengan makna bahasa. Pasal? Pasal tak ada rokok, tak ada sujud. Jangan duduk salah rokok sujud, semaya mayat kata ni. Nampak sangat tak pernah semaya. Tak ada rokok sujud. Pasal? Mungkin ada sembuh mayat. Lepas tu? Tak kebepak. Nah, itu untuk berdoa kepada Allah bagi mayit. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asih madkhalahu. Kayak gitu. Jadi tidak ada rokok sujud, tidak ada tasyahud, tidak ada seperti pergerakan-pergerakan sembahyang lain. Jadi setengah daripada ulama kitanya berpendapat sembahyang jenazah itu ialah sembahyang dengan makna bahasa, yakni ad-du'a'u bil khairi lil mayyiti, doa dengan kebaikan untuk si mati. Tapi ini pendapat yang dhaif, nah, pendapat yang lemah. Kerana dibinanya pendapat itulah keluar pendapat sembahyang jenazah tidak memerlukan wudu. Pendapat yang lemah di dalam mazhab kita Syafi'i. Boleh kita nak guna? Boleh ketika mana sempit waktu. Contoh seperti orang nak akad takbir dah, semayang-mayang. Air pun tak ada. Masalah air tak selesai-selesai. Contoh. Tak bukan di sinilah, ni negeri lain-lain punya tempat. Ni di tempat lain-lain. Macam mana? Tak boleh semayang? Ya, kalau mengikut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita, tak sah sembahyang jenazah tanpa berwudu kalau dia berhadas. Maka ketika itu untuk tidak menyia-nyiakan, boleh kita taklid pada pendapat yang dhaif di dalam mazhab kita Syafi'i, iaitu sembahyang jenazah itu bukan sembahyang dari segi syarak, tapi sembahyang dari segi bahasa. Senyap-senyap naik Allah. Ketuk pakai tebar dah dia ni. Tapi tak boleh guna saat air itu macam air terjun lah dia, jangan. Guna pendapat dhaif ketika mana masih keluasan. Karena pendapat yang dhaif ni ya hukum fiqh ni iza daqat ittasa'at. Apabila waktu tu sempit, suasana yang menekan, masyaqqah, payah, maka hukum jadi luas. Ittasa'at. Wa iza tasa'at, apabila keadaannya luas, tak ada apa-apa yang menekan. Air sumimpu ada, air koloh ada, air terjun ada. Banyak air, tiba-tiba kismaya juga tak pakai wudu. Tak sah. Hukum jadi sempit. Jadi kalau kita tahu pendapat yang dhaif ni, boleh. Boleh apa? Boleh beramal kain sempit. Bukan jangan, masa keluar saja jangan. Jangan beramal masa keluar. Masa sempit boleh kita beramal. Karena pendapat muktamad dalam mazhab kita, sembahyang jenazah tu juga ialah sembahyang dari segi syarak. Apa sembahyang dari segi syarak?
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Nah, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, aqwalun wa af'alun, beberapa perkataan, beberapa perbuatan. Jadi semaya-maya itu ada tak perkataan? Ada? Takbiratul ihram. Nah, baca Fatihah, ada kah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan? Ada tak beberapa? Ada. Sunnahnya diangkat tangan. Nah, sunnah angkat tangan ini karena melihat perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Karena tidak diriwayatkan, tidak berjumpa dalam mana-mana riwayat Rasulullah mengangkat tangan. Lalu ulama kita mengambil faham sunat mengangkat tangan juga empat kali itu takbir ni mula. Takbir ni mula. Allahu akbar. Tak angkat tangan, tak apa. Allahu akbar. Allahu akbar. Sunat ke angkat tangan? Sunat ke tak sunat? Mazhab kita sunat. Pasal apa sunat? Mana hadisnya? Tak ada. Tak ada. Ada perbuatan riwayat perbuatan Abdullah bin Umar. Boleh ke? Bukan Nabi yang buat, Abdullah bin Umar yang buat. Boleh. Karena Abdullah bin Umar orang yang sangat kuat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta perkara yang jibiliyah atau perkara yang ada. Jibiliyah ni mana hak adat, kebiasaan. Rasulullah jijik di mana? Abdullah bin Umar jijik situ. Rasulullah tunduk di mana? Dia tunduk situ. Kuatnya dia apa? Mutaba'ah, mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perkara yang bangsa jibiliyah Abdullah bin Umar kuat mengikut Rasulullah, apalagi perkara hak bahasa ibadah. Jibiliyah ni macam ni lah. Ridak, jupo, janggut, serupai, kopiah. Ini jibiliyah. Karena Rasulullah orang Arab, maka Rasulullah pakai pakaian biar kebiasaan orang Arab. Komis, jubah, serban, kopiah. Itu ya. Kemudian janggut Rasulullah zaman dulu tak ada IC, tak ada kad pengenalan. Orang tu menganu agama apa dilihat pada tampak wajah dia. Kalau Yahudi janggutnya panjang, misalnya cukup. Anda tu Yahudi ni pasal muka. Sekarang tak boleh kena gitu. Lama ada orang cukup misal janggut panjang, Yahudi ni bapak punya Yahudi. Pada hari dia orang Israel tak boleh. Sekarang sudah berubah dah. Sudah berubah orang panggil pengenalan orang itu. IC. Pakai seluar pendek, slinglet, mata dia sepek. Makan tengah hari. Bulan Ramadan. Cina berkali ni tak apa kok. Rupa-rupa cek IC Islam. Nak kata apa? Tak boleh nak dicam dengan muka dah sekarang. IC dah kan. Jadi dulunya nak cam orang itu apa agama, dicam pada zahir wajah dia. Jadi kalau janggutnya panjang, misalnya cukup, itu Yahudi. Kalau misalnya panjang, janggutnya cukup, itu Kristian, Nasrani, Masihiyun. Maka khaliful Yahud wan Nasara, menyalahi olehmu akan orang Yahudi dan Nasara. Mana? Misalnya ditipiskan, janggutnya dirapikan. Ini Islam ni, tengok ke muka tahu dah. Jadi IC kak pengala. Satu zaman dulu. Sama juga surat beranak, gaul mana ada zaman dulu. Pendaftaran negara tak ada, pendaftaran kelahiran tak ada. Cara zaman dulu tu beza. Karena mengikut uruf zaman, suasana zaman. Zaman kita ni tak boleh gitu. Ada orang panggil antum a'lamu bi umuri dunyaku. Gitu. Jadi kalau kita pakai serban, pakai jubah, ini dipanggil sunnah jibiliyah. Kerananya nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Tapi bukan hanya itu. Yang mengikut Rasulullah sebenarnya ialah innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Itu hak sebenarnya. Jadi kalau mengikut sunnah jibiliyah begitu kuat Abdullah bin Umar, mimba bil aula, lebih-lebih lagi pada ibadah. Pada tu sunnah jibiliyah saja. Ibadah lebih-lebih lagi ikut Nabi. Maka ada riwayat Abdullah bin Umar angkat tangan semayat mayit, semayan salatul jenazah, maka sunat diangkat tangan juga. Itu afa'alun. Muftatahatum bitakbiri, dimula dengan takbir. Takbir apa dia panggil? Takbir taharrum.
Karena apa takbir taharub? Dia panggil karena hadis Nabi kata tahrimu hattakbiru wa tahlilu hattaslimu. Diharamkan benda yang halal dengan sebab takbir dan dihalalkan benda yang haram dengan sebab salam. Maka dipanggil takbiratul ihram. Nah, mana? Hak halal tu, hak ada cok halal tu. Burger Ramli, McDonald's, nasi kapu, nasi daging, halal tu, betul tak? Dengan sebab Allahu Akbar haram selalu dah. Ni haram selalu. Oh, nasi kapu haram sah, haram. Apa? Takbiratul ihram. Ha? Mana boleh? Allahu Akbar banyak. Makan burger. Tak boleh, haram. Batas semaya, betul? Itu dipanggil takbiratul ihram. Ada lagi takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni apa? Takbir berpindah rukun ke rukun fi'li. Nah, daripada qiyam nak rokok. Allahu Akbar. Itu. Itu dipanggil takbir intiqalat. Bukan takbir rokok. Ni banyak ni. Tu imeh tak mengaji pekoh kak. Nah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rokok dulu. Allahu Akbar. Siapa aja? Apamu? Ni. Ngaji di mana? Kalau sudah rokok, tak ada Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, takbir itu bukan rokok. Takbir itu berpindah. Daripada qiyam kepada rokok, daripada iktidal kepada sujud, daripada sujud kepada duduk dan terus sujud. Maka tengok ke mana? Mula bergerak bila? Mula itulah yang sebut tu. Nah, walam yakullahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Siapa di tempat hak rokok dia? Habislah roh akbar. Penuh dalam gerakan dia tu zikrillah. Itu hak betul. Bukan bangun dulu, gerak dulu bukan. Banyak hak gitu. Kuasa tak? Dia bangun dulu. Kita ramai yang mu'ah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi mana lagu tu? Nah, tunggu dulu sujud baru. Allahu Akbar. Tak betul. Tak kena jaga. Kata kita kena ajar hukum. Nah, makmum pun janganlah berlombor dengan tu imam. Nah, makmum bunyi roh akbar imam habis, baru dia boleh bergerak. Nama dah makmum. Imam ju'ilal imam liyuktamabih. Dijadikan imam tu untuk diikut. Bila ikut tu imam kena pergi dulu. Tak kena tu. Dia nak jaga, dia tak jaga diri dia sendiri. Jadi nah, kita makmum ni jangan bunyi tu kita bar dah. Ini baik sembahyang seorang. Betul? Kita tak tahu jalan ke Putrajaya. Awak tahu lah. Tahu. Saya ikut awak lah deh. Beres. Ikut apa kita duduk sama dengan dia? Betul? Kapan-kapan dia exit, kita straight pakai serembah. Sesak kita. Apalagi kalau kita mendahului dia. Weh. Kau ikut demo? Beres. Dia pakai dulu. Depan cu, ikut. Tak ikut dia panggil itu. Ikut ni maksudnya orang yang kita ikut. Tabek kalmat bu. Mesti orang panggil kena pergi dulu. Sama semaya pun gitu juga. Tu imam sudah siapa hak rokok. Nah, tu imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bunyi roh akbar tu barulah kita pun Allah. Gitu. Bukan bunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru tu imam kita bar dah kita . Nak pergi ke mana? Lorak ke mana? Baik semai sore nak cepat. Nah, ni berlombor dengan tu imam tu. Dia bangun dulu. Lambat menata tu imam ni. Allah dah. Ni aku yak dah nak pilih tu imam muda. Tak ni. Tu imam tu.
Jadi jangan bunyi o tu ime tu kita bar jangan. Biar bunyi bar imam bau kita o. Lah gitu. Ha tu, bau betul. Nah, jadi tu ime tu dia nak gerak nonok daripada sujud kedua nak naik ke rakaat seterusnya. Okay, tu panjang daripada duduk daripada sujud dia sunat duduk istirahat. Lepas tu naik. Jadi Allahu akbar. Barulah kita gitu. Aduh, maka sebab tu bagus tajuk hari ini ni, sah ke Jumaat aku. Tak ada nak cara Jumaat pakai semaya dulu tu gelepad. Banyaklah kita kena beki. Nah, macam aminnya ke? Kita dalam mazhab Syafi'i ini bukan mengamin Fatihah imam. Sunatnya kita amin serta amin imam. Beza tu. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah beza, lebih beza. Nak cara Jumaat pun beza. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, bilangan Jumaat sekurang-kurangnya 3, sah. Ahlul Jumaat dia panggil. 3, sah dah. Kita dah. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Hambali 40 Ahlul Jumaat. Karena riwayat yang lain. Nah, Nabi semaya di Quba 40 bilangnya. Inilah orang panggil sekurang-kurang sah Jumaat. Ahlul Jumaat mesti 40 orang. Yang ahli Jumaat, laki-laki, akil balik, mustautin. Nah, yang mesti kena dengar khutbah. Daripada khutbah pertama, khutbah kedua, mana dengar khutbah ni, dengar rukun-rukun khutbah. Tak apa, tengah tu makan buah-buahan tempat dia tidur. Tak apa. Yang penting rukun khutbah tu dia kena dengar. Mana rukun khutbah? Nah. Alhamdulillah, selawat ke Nabi, kemudian takullah, berpesan dengan takullah, ayat Quran yang kamil. Nah, kemudian doa. Dia dengar tu, kok tengah tu tak apa. Kok tu majlis kita ya bubuh untuk piak sikit. Dekat sini. Buah-buah tempat dia tak laku ni, dia piak buah-buahan. Makanlah buah-buahan tempat tu demi maju negara kita yang sedang membina Madinah, Nam Madani dan sebagainya. Ha tu. Ha tu ya selok hidup tak apa tu, tak apa tak apa. Tak ada masalah. Yang penting dia kena dengar rukun khutbah. Ha tu. Nah, mustautin. Ha tu 40 dikira je. Macam hamba ni bukan mustautin di sini. Hamba ni bermukim, tak boleh dikira dengan hamba. Jadi bukan 40 tu kira kepala ke. Oh, lebih 40 dah ni ustaz. Kalau hak lebih pada 40 ni bukan mustautin belaka, hati kena mustautin. Itu beza. Beza ijtihad, nah. Kalau mazhab Hanafi tu 3 pada dah Ahlul Jumaat. Kita nak 40 bilangan dia sekurang-kurang. Nah itu. Kalau lebih tak apa lah. Jadi sama juga amin. Nah, itu kalau mazhab Hanafi mengaminkan Fatihah imam. Batu imam tak sunat dah kata amin. Walallin amin. Tu imam tak amin tak apa. Dia tak sunat ni dia. Tu mazhab lain. Kita dah. Kita punya sunatnya amin serta amin imam. Jadi bila tu imam walallin, jangan kita gaduh amin. Tunggu tu imam dulu. Tu imam kalau kita amin. Ha itu. Itu kalau mengaji kita fekoh yang gitu. Tapi tak jadi gitu. Ya, tu imam jadi mazhab Hanafi juga. Apa? Waladhalin. Baru nak tanya apa? Amin. Habis dah amin. Tak ada aku nak amin dah sini. Aduh. Macam mana? Nah. Jadi perlu karu-karu gini sebenarnya kita memerlukan kepada tafakuh fiti. Nah. Mengaji. Banyak. Sama juga macam ni ya. Kita niat dalam mazhab Syafi'i pada sembahyang khususnya. Itu maksudnya apa niat? An-niyatu bimakna qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Qasad. Qasad ni maksud apa? Sedar. Qasdu syai' sedar mengerjakan sesuatu muqtarinan bi awwali fi'lihi. Disertakan kesedaran tu di awal pekerjaan tersebut. Ha. Sembahyang awal pekerjaannya apa? Takbiratul ihram. Maka kesedaran kita mengerjakan ibadat tersebut mestilah di dalam takbiratul ihram. Nah, itu dia panggil muqaranah. Ku apa dah ni weh? Nah. Ada 10 minit ya. Ah. Mesti di awal, mana di awal? Jadi takbiratul ihram. Ketika mana kita Allahu akbar. Ketika kata Allahu akbar takbiratul ihram tu sedar. Aku semaya fardu zuhur. Contoh, aku semaya zuhur ni, aku semaya fardu zuhur ni. Tak boleh aku semaya zuhur. Zuhur tu banyak, ada sunat, eh? Aku semaya fardu zuhur ni, bukan duduk berok, gitu. Yang gitu.
Nah, kalau Jumaat syaratnya sah mesti berjamaah. Maka menyedari kita tu berjamaah mesti di dalam takbiratul ihram juga. Mana ketika mana Allahu Akbar, dalam hati tu sedar. Seolah-olah sebelum tu tak sedar, bukan tak sedar sungguh, seolah-olah saja. Kenapa? Karena tamyiz bainal adat wal ibadah, nak bezakan di antara ibadat dengan adat. Jadi seolah-olah saja sebelum tu tak sedar, sebenarnya sudah sedar, tapi kesedaran tu mesti kita sedar benar-benar. Allahu Akbar, ketika mana kata Allahu Akbar tu, aku semaya fardu Jumaat imam, aku semaya fardu Jumaat makmum. Ambil soh aku semaya kosak fardu ta'arud Jumaat zuhur asar maghrib insya ta'yun atau ta'yin. Nah, imam atau makmum ta'yin nafsi dipanggil, menyata diri gitu. Ah, seneng tak? Seneng. Nah, Allahu Akbar gitu je. Sebab tangan kita ke bawah dada ni tak sapa 1 kilometer. Sapa? Allah. Oh, jauhnya. Dia hok panjang tu kalau takbir intiqalah mengikut gerakan kita tu. Ha, kalau duduk sujud kedudukan antara dua sujud, nah itu dekat aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak naik pula Allahu Akbar supaya penuh-penuh gerakan kita tu dengan zikrullah. Jadi kalau bawah telinga ke bawah dada, itu tak sampai 1 kilometer, dekat saja. Nah, jadi kalau situ sama Allahu Akbar. Ketika mana kita kata Allahu Akbar tu sedar, aku semaya fardu Jumaat imam. Soh. Itu dia panggil niat. Ha, lagu tu. Nah. Ha. Kalau waswas, mana orang ni tak boleh. Mana orang yang stres, banyak tekanan perasaan kau gapo tak tahu jadi. Allah, ayah aku buat gapo ni duk berok kau. Ah sudahlah. Baca sak khabar kau jadi pening. Jadi terlalu waswas. Maka wayunda bunutku kubaila takbir. Sunat dia betul-betul dulu sebelum sedikit daripada takbiratul ihram. Supaya apa? Liusa'dul lisan fil qalbi, supaya menolong oleh lidah akan ingatan hatinya. Jadi kalau hidung dia macung, kulitnya putih merah-merah orang Arab, maka katanya apa? Usalli fardal jum'ati makmuman. Karena dia orang Arab. Dah kita hidung kepek, kulit sawah mata, tak sodok belagu Arab. Ngayu lah. Ke sana? Sebelum nak takbir, mungkin kita jenis banyak projek dalam palau ni banyak sangat. Nak beli bersemin lagi, nak konkrit ni berapa. Oh, banyak. Jadi tak boleh. Jadi was-was. Allah, aku ruak gapur ni, Allah. Tak sedarnya aku ni. Allah lah, gitu lah. Jadi untuk begitu, lidah dia nak menolong ingatan hati dia, sunat sedikit sebelum takbir tu, dia, aku semaya fardu. Aku semaya fardu Jumaat makmum ni. Allahu Akbar. Ke dekat tu. Terngiang-ngiang dak di telinga dia. Ha gitu. Ha, masalah kitanya mengaji cara tak betul. Nah. Ha, tu sebab tu jadi waswas tu. Nah, usolli. Usolli lillahi ta'ala. Usolli, usol, usol ke singko sok. Ah, ha, lu bahas itu pula. Nah. Usol, usolli fardu. Fardu, fardu. Bahasa fardu, ni fardu aku anu ilmu nahwu pula situ. Nah, tu belum lagi terjemah eh. Sahaja aku sembahyang atau sengaja sembahyang olehku akan fardu bagi zuhur. Allah. Oh, payah lagu tu. Nah, itu tata bahasa. Dalam kitab tu gitulah tata bahasanya diterjemah gitu. Tapi praktikanya tidak gitu. Macam kita baca surat khabar lah. Nah, 7 hari bulan 7 2023. Nah, berlaku di kilometer 40. Nah, kemalangan antara lori dengan motor. Okey, gitu ayat dia tu gitu. Tapi bila kita nak accident boh, gitu ya. Nah, tak perlu antak mana keruk kena dalam baca surat khabar. Ni. 7 hari bulan 7 20 Allah. Tak gitu. Kita rendek ya. Mana kau ni ngaco? Accident boh. Gitu ya. Kayak gitu. Ha, sama. Baca kita tu memanglah sahaja sembah, sahaja sembahyang olehku akan fardu bagi zuhur. 4 rakaat tunai hal kada aku mengadak akan kiblat kan. Oi, panjang ya. Tak apa sebenarnya pendek ya. Usalli aku semaya.
Fardu, fardu. Nah, Jumaat, Jumaat. Makmum, makmum. Imam, imam. Mudah, ha? Makmuman, imammu. Imam, imam. Jadi ketika mana kita tu Allahu Akbar, ketika kata Allahu Akbar tu, aku sembahyang fardu Jumaat, imam ni. Bukan duk berok ni, bukan duk baca surat qobah, bukan duk ngopi, bukan duk ngeteh. Ha, selesai. Macam kita duk makan nasi lah orang telefon. Maruah kau ah. Duk makan nasi ni, telefon macam gitu. Sedar tak? Sedar. Telefon mana kau duk makan nasi ni? Kayak gitu. Bukan kata, maruah kau ah. Tak tahulah, aku pun pening juga nasi, tak masuk-masuk, turun, naik. Tak sedar duk kau begitu kah? Nah. Jadi mudah je sebenarnya kalau mengaji cara yang betul. Nah, tak perlu kita nak usolli sebelum tu. Tapi bukanlah jangan usolli, bukan sunat. Ini bid'ah dah, bukan gitu. Maksudnya kalau ngaji cara betul, Allahu Akbar. Masalah kita paling mudah sekali. Pasal dalam hati itu sedang aku sembahyang fardu Jumaat, makmum. Nah, tak sedar. Kudu bego. Kudu baca surah Qobah. Nah, mudah saja. Nah, bagi orang yang betul-betul Rasulullah, tak boleh nak ingat dia dua gapo. Ha, sebelum angkat takbir kata, kalau bahasa Melayu dia orang Melayu, Melayu. Aku semaya fardu Jumaat, makmum ni. Kedok berok. Aku semaya fardu Jumaat, makmum kedok berok. Allahu Akbar. Agak gitu. Kamu dah kau lambat nak takbir. Hari ni kata aku semaya fardu Jumaat, minggu depan baru takbir. Gitu. Oh, memang tak ingat lah kalau gitu. Sekejap aja. Lepas kata tu, Allah Allah selalu. Terngiang-ngiang tak di telinga kita? Nah, itu tujuan talafuz binniyah. Itu. Jadi, kalau kita mengaji cara yang betul, insya Allah kita tidak akan gelak-gelemak zulumak di dalam mengerjakan ibadah. Tapi kalau kita mengaji cara tak betul, hak tu. Nah, maka ingat, kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubah, wa kullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Maka sebab tu jangan kita segar-segar mengaji. Nah, nok-nok surah kita ni dihidupkan dengan kuliah-kuliah, bukan tajuk-tajuk. Nah, tajuk-tajuk seminggu sekali gini tak apalah. Nah, tapi tiap-tiap malam tu biar tafaqquh fiddin, ngaji akidah betul, ngaji fiqh, ibadah, muamalat, munakahat dengan betul, supaya kita beramal dengan ceroh, tak bergagah, tak gelak-gelemak zulumat. Nah, kalau kita tak pakai kitab, tak pakai mazhab, ustaz tu kata, ustaz ni kata, mana ustaz ni kata gini, ustaz tu kata, dah masing-masing tajuk belaka, masing-masing mari goreng belaka, hangit belaka lah. Kalau mengaji ni ada kitab, nah, dia tak boleh goreng. Nah, dia tak boleh goreng sampai hangit. Nah, jadi dia kena mengikut kita selarah, senen belaka. Kayak gitu. Jadi kalau dia hurai salah dengan kita hak kita pegang. Nah, barulah cerah kita wa amal tu tak bergagah. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada siang hari ini mendapat manfaat, terutama pada diri hamba sendiri dan pada ahli jemaah sekalian. Wallahul muwafiq ila aqimit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat thariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Para hadirin semua, alhamdulillah siap pemasangan kubah Madinah untuk Masjid Raudhatun Nahdiyyin kita, kubah dalam kubah luar. Jadi sekarang kita nak tunggu siap pasal siling untuk cabut scaffolding, baru kita boleh licin lantai dan kita pasang mihrab dan mimbar Masjid Nabawi insya-Allah. Jadi bulan ininya kita wajib kena bayar dah ke kontraktor kubah mihrab tu. RM80,000 itu. Jadi kita masih lagi memerlu RM59,000 daripada RM80,000 tu. Agak-agak boleh lah hari ni insya-Allah. Nah, RM59,000 tu mudah-mudahan.
Jadi ambo cuti pelajar ambo ngaji, pakak kikau semua sekali tengok siapa hita-hita hangu. Nah, pelajar-pelajar ni sebab ambo target sebelum 20 hari bulan semua pindah belaka. Ah, tak tahulah siapa kau dak target. Nah. Jadi sekali lagi 29 Julai ni pakak mari kenduri kesyukuran. Nah, fardu ain kepada AJK, fardu kifayah kepada jemaah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.